Halo, assalamualaikum. Selamat sore, guys. Sore ini, Waalaikumsalam. alhamdulillah, aku kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Bandar Lampung, guys. Bapak-bapak tangguh yang sangat perkasa ini rencana mau ke Mandalika. Ini bapaknya ini. Bapak. Halo, saya dari Lampung, Waspodo. Bapak Waspodo, guys. Ya, insya Allah mau ke Mandalika. Mudah-mudahan sehat, selamat. Iya, Bapak. Halo, saya Bapak Dadang dari Bandar Lampung mau ke Mandalika. Tujuan dalam perjalanan tidak ada gangguan apapun dan selamat. Amin. Bapak, selamat siang menjelang sore. Saya Hadis sore, dari Bandar Lampung. Kami bertiga dari Tiblus Gueser. Alhamdulillah ini disambut sama Mas Muh Juremi. Mas Julemi. Yeah. Wah, luar biasa ini dicegat di jalan. Apalagi mbaknya yang nyambut juga di yeah. Jalan. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali ini udah disambut di kota yeah. Mana? Gubuk, Pak. Gubuk masuknya Gubuk. Gubuk. Kota Gubuk. Nggih. Ya. Ini di Desa Cinanding. Cinanding, Cinanding. Iya, yeah. Yeah. Matur suwun sangat ini. Siap, Pak. Siap. Oke, guys. Bapak biar istirahat sebentar. Bincang-bincang dulu nanti lanjut untuk mengantar Bapak ke Purwodadi. Yuk. Setelah Bapak-bapak ini istirahat sejenak, melanjutkan perjalanan lagi ke Mandalika, guys ya. Yuk ikuti perjalanan yuk. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Ayo, Pak, lanjut, Pak. Ya, siap mengawal, Pak. Oke, guys. Setelah bapak-bapak ini istirahat sejenak, kita lanjutkan mengantar bapak-bapak ini sampai kota Purwodadi ya, guys. Yuk, ikuti perjalanannya ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Jalan di Kabupaten Mada. Gerobokan, ya. Yang mana, Pak? Yang ini toh, ini. Oh. Itu air saluran dari Sungai Tuntang, Pak. Terus iya. Alirkan ke mana, Pak? Ke Demak, Pak. Nah, ya. Iya. Jadi di sini banyak dihubungkan dengan air. Air. Iya, Pak. Ya. Jadi kesibukan di Demak itu apa, Pak? Pertanian, Pak. Oh, pertanian. Iya. Murah dong beras. Beras. Alhamdulillah murah, Pak. Iya. Enak lah ya, di Demak ya. Iya, Pak. Kesibukan di sini, Pak. Masyarakat kita apa, Pak? Petani, Pak. Petani yeah. Semua ya. Kalau di Sumatera kan kebun ya, Pak? Iya, yeah, kebun ya. Memang adanya di gunung-gunung, Mas. Iya. Yeah. Yeah. Makanya di sini tuh guys di kam di Pak Ardo, Mas. Datar, Pak. Jalannya datar. Iya, yeah, Pak. Nyaman, jadi enggak menikmati lah. Iya, yeah, Pak. Kata orang Jawa aslinya gilir. Kalau kami mau ke gunung itu ke arah selatan, Pak. Oh, iya. Iya. Masih jauh? Masih, Pak. Mampir dulu ke Merapan, Pak. Oh, boleh, boleh. Ini depan ini, Pak. Kok. Ah, ini depan ini Merapan, Pak. Pengalaman ya? Iya. Hati-hati, Pak.
kampung guys. Masuk aja pak. Ye. Mangga pak ye. Gak apa-apa, langsung aja masuk. Masuk pak. Masuk. Bisa melihat api merapet apa? Ye pak. Di mana apinya? Yuk kita lihat. Kapeda udah ngajak sini. Siapa? Siapa? Apinya ayo monggo pak. Ini bapak ini mau tak tunjukin api abadi. Yuk guys. Ayo pak, monggo sini pak. Sepedanya taruh sini aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa guys. Nggak apa-apa, aman pak. Iya pak, merapen. Iya pak, iya merapen ini pak. Iya pak. Jadi kalau hujan itu gimana tuh mas? Tidak mati pak, karena api abadi. Oh iya. Jadi namanya api abadi. Iya. Nah ini sendang judonya pak, ini pak silakan melihat ini. Iya. Ini pak. Iya. Ada pak, cuma ini dingin pak, tidak panas. Iya. Oh, sejuk. Walaupun itu ada gelembung-gelembungnya kayak panas, tapi ya, tidak panas. Maaf mas, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nih, ya? Nggak apa-apa. Silakan pak. Nggak apa. Tempat mandi. Nih. Istilahnya itu air alami itu lho pak, mata air nggih, mata air. Kalau di pegunungan banyak mata air, di bawah pohon itu namanya sendang kalau di Jawa. Oke guys, setelah saya antar bapak-bapak untuk melihat api abadi merapen, kita lanjutkan perjalanan menuju Mandalika. Mas, matur nuwun. Oke guys, setelah kita mengantar bapak-bapak dari Lampung ini ke api abadi merapen, kita lanjutkan perjalanan ya guys. Yuk ikuti perjalanannya terus yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Beri pon pak. Kayaknya ada yang trouble nih bapak-bapak ini. Beri pon pak, gak ada apa-apa. Oh gak, aman pak. Aman guys, oke lanjut guys. Oke, kita pedal. Lanjut. Ayo pak, hati-hati pak. Siap. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Soalnya saya kan orangnya berkata-kata berantaran. Enggak jadi. Enggak, Pak. Sama, Pak. Sama, tau? Soalnya Jampung, kata Jawa jadi Lampung. Jadi kayak sebuah itu, loh. Iya. Harum maklum, ya. Turun. Iya, Pak. Memasuki Kabupaten Gerobokan, guys. Oh, iya. Lurus, ya? Iya, Pak. Lurus, Pak. Lurus. Iya. Lurus, Pak. Lurus, Pak. Iya, Pak. Ayo. Iya pak, masuk kota Kabupaten Gerobokan Purwodadi pak. Lanjut. Siap pak. Iya, Kabupaten Gerobokan pak, iya pak. Alhamdulillah sampai saat ini bapak-bapak tangguh ini memasuki Kabupaten Gerobokan guys, masih dalam keadaan sehat walafiat.
kita doain aja bapak-bapak ini sehat sampai tujuannya, guys. Amin. Oke, guys. Saat ini bapak-bapak tangguh ini sudah sampai di wilayah Kabupaten Grobogan, guys. Tepatnya ini di kota Kabupaten Grobogan, guys. Ya Pak, lurus aja nanti Pak. Ini alun-alun Pak. Oke, alun-alun Purwodadi Pak. Ini jantung kotanya Kabupaten Grobogan. Iya. Iya. Oke guys, saat ini kita sampai di kota Kabupaten Grobogan, guys. Kita lanjut lagi. Guys, kita lanjut lagi, guys. Guys, saat ini kita lepas dari kota Purwodadi. Yuk kita doakan bapak-bapak ini selamat sampai tujuan. Oke guys, kita antar bapak-bapak ini sampai keluar dari kota Purwodadi. Oke, terima kasih Mas. Moh Juremi. Ya. Nah, Duta Pedal Pak. Telah, Duta Pedal telah mengantar kita dari Bubuk sampai keluar Purwodadi. Terima kasih semuanya Mas. Sama-sama Pak, sama-sama Pak. Yo, makasih ya Mas. Iya Pak. Sampai ketemu. Iya siap Pak. Nah, kita mulai kantin ya. Enggak Pak. Jadi ya. Ya. Oke okay, guys, kita doakan bapak-bapak ini sampai Mandalika dengan selamat. Ya, amin. Nanti kita kirim.
foto-foto atau videonya. Siap, dari Bali Mandalika. Siap, Pak. Oke, okay. Siap. Amin. Oke, okay. Hati-hati ya, Bapak. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Ya, Pak. Amin, amin, amin. Maafkan saya sampai di sini ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Saya minta maaf remote. Oke. Setelah kita mengantar ketiga bapak-bapak tangguh tadi lepas dari Kabupaten Grobogan, kita lanjut untuk pulang ya, guys. Kita doakan ketiga bapak-bapak tadi semoga sehat selalu sampai tujuan. Amin. Yuk, wassalamualaikum.